DPD Partai Perindo Kota Batam melaksanakan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI ke-71 yang diikuti seribuan kader dan masyarakat Batam di lapangan bola Bengkong Laut Batam. Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPW Perindo Kepri, Andi Kusuma. Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara bendera yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo Kota Batam ini menjadi kegiatan pertama upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 yang dilaksanakan Partai Perindo Batam. Antusias kader dan masyarakat setempat sangat mengembirakan. Hal ini terlihat dengan hadirnya kader dan masyarakat yang mengikuti upacara bendera. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Ketua DPW Perindo Kepri Andi Kusuma. Sedangkan pembina upacara berasal dari Kamarudin Center atau kader DPD Perindo Batam. Selain diikuti kader dan warga sekitar, dalam upacara yang berlangsung khidmat ini juga diikuti oleh organisasi kepemudaan, seperti Persatuan Pemuda Tempatan dan Komunitas Masyarakat Nelayan. Menurut Ketua DPD Perindo Batam Kamarudin Muda, acara upacara bendera ini sebagai bentuk bakti dan kepedulian Perindo dalam mengisi kemerdekaan. DPD Perindo Batam sendiri akan terus berjuang mewujudkan visi misi partai, yakni membawa masyarakat menuju sejahtera. Dan kita juga dihadiri oleh beberapa sayap di luar dari pengurus Partai Perindo Provinsi Kepri pada umumnya. Nah, jadi memang alhamdulillah pada hari ini personil kita lebih daripada 1.000 orang yang hadir. Memang alhamdulillah dari awal acara sampai selesainya upacara bendera pada hari ini berjalan dengan lancar. Usai dilaksanakan upacara, dilakukan berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh pengurus dan kader partai. Seperti lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, dan lomba balap karung menjadi kegiatan hiburan bagi kader dan warga setempat. Dari Batam, Gusti Yenusa, MNC Media, melaporkan.